dairy goat. Goat's meat? Actually, how many types of goat do we know? In this episode, we will introduce goat. Saya Haji Muhammad Sardar Ali dari Kampung Ternak Amanah. Let's see why Pak Haji Muhammad Sardar Ali choose to raise goats. Ya, sebenarnya memilih kenapa kambing yang saya ini sepertinya nggak ada perencanaan ya. Spontan aja dari kawan sepekerjaan. Beternak ini tentunya harus ditunjang oleh lahan ya, harus pengetahuan dan sebagainya. Alhamdulillah waktu saya start di tahun 2004 dengan lahan yang sangat terbatas, pengetahuan ternak yang sama sekali tidak ada, dari keluarga pun tidak ada gitu ya. Tapi saya yakin ya, apapun yang kita mau usahakan, alhamdulillah Allah selalu memudahkan gitu ya. Apalagi tujuannya waktu itu saya lebih kepada bagaimana nih sebuah usaha yang bisa akhirnya menjadi bisnis gitu ya, menjadi usaha dan bermanfaat buat orang banyak. Persis ya, persis saya bisa mengatakan bahwa benar-benar nggak mudah. Karena beternak itu kita mengurus hewan yang hidup dan tentunya banyak variasi hambatan penyakit ya, yang ada di kambing. Bagaimana mengantisipasi itu dan bagaimana mengatasi kalau ada masalahnya. Karena banyak sekali ya di dalam beternak kambing ini yang kita tuh ketemu bagaimana kejadian kambing itu kembung, bagaimana kejadian kambing itu gatel, ya bagaimana dia nggak mau makan gitu ya. Nah itu semua kita dari waktu ke waktu belajar. Yang paling cepat terhadap kematian adalah yang dikatakan penyakit kembung ya. Kembung itu kelebihan gas di dalam perut kambing itu sendiri. Banyak hal penyebabnya. Ada dari faktor makanan, ya, ada dari cuaca dan sebagainya. Itu yang paling cepat terjadi kematian. Jadi harus diawali dengan indukan pejantan yang bagus. Maka dia akan nanti akan ada anak-anaknya. Itu juga kita mesti yakinkan bahwa di antara anak itu tidak boleh terjadi perkawinan kembali. Efeknya kepada produksinya menurun gitu. Kambing yang jenis lain itu ada susunya, tapi peruntukannya hanya untuk kebutuhan anaknya aja. Kalau kambing-kambing ini, selain buat anaknya, memang dia bisa punya apa produksi yang lebih untuk susu dan sehingga bisa dikonsumsi oleh manusia. Memang kalau untuk kambing susu ya, kalau dibandingkan dengan kambing biasa, itu beda dari sejak dia masih kecil. Masih kecil aja dia tuh udah berharga kurang lebih yang usia 4-5 bulan aja udah sampai di usia di harga 1-2 juta rupiah per ekor. Memang dia lebih mahal. Apalagi kalau orang tahu bahwa faktor keturunannya dari keturunan kambing-kambing yang produksinya bagus gitu. Wah itu lebih mahal. Itu lebih mahal. Jadi beda kalau kambing yang pedaging anak gitu pasti murah. Jadi memang kita nggak bisa jual juga, misalnya pejantan kambing sanen kita jual untuk
pedaging atau akikah ya nggak bisa juga, nggak bisa masuk ya, karena memang harganya khusus dan memang peruntukannya khusus gitu, jadi nggak bisa. Perbedaan susu kambing dengan susu sapi, saya yakin semua susu baik, sangat baik. Tapi memang tentunya ada komposisi yang berbeda. Nah, di dalam kalsium contohnya, kadar kalsium dari semua susu yang paling tinggi kadar kalsiumnya adalah di susu kambing. Dan secara sunnah, memang di agama Islam khususnya itu banyak sekali para Nabi yang terdahulu sebelum kita itu mengkonsumsinya susu kambing. Dan sekarang diketahui lagi kembali. Di beberapa negara bahwa manfaat susu kambing itu pertama adalah untuk kulit. Sehingga di negara-negara tetangga kita sudah diproduksi ya sabun susu kambing. Itu pun sekarang menjadi minat orang yang banyak. Nah, yang kedua, susu kambing juga setelah diteliti, dia bisa menyembuhkan paru-paru. Sehingga nikotin yang ada di paru-paru manusia ini, atau virus atau apa, itu bisa sembuh dengan minum susu kambing. Nah, itulah perbedaan-perbedaannya. Jadi, kalau hanya mencari kesehatan aja, semua juga bagus ya, tapi ada yang plus gitu ya. Maka itulah kalau susu sapi bisa diproduksi oleh satu sapi antara 5 sampai 10 liter sekali perah gitu ya. Kalau kambing kan enggak, kita hanya produksi sekali perah paling enggak 1 sampai 1,5 liter. Sebenarnya makan daging kambing itu dikatakan pusing, itu hanya saya rasa sugesti ya, perasaan ya. Karena daging kambing sebenarnya kalau diteliti oleh beberapa para ahli adalah daging yang terbaik. Ya, bahkan ada satu orang mengatakan dia punya kadar kolesterol dan sebagainya yang rendah. Sehingga tergantung ya, tergantung. Apapun kalau kita makan secara berlebihan, saya rasa makan tahu juga problem gitu ya. Tapi kalau kita makan sesuatu yang secukupnya dengan proses masak yang benar, sebenarnya nggak masalah. Dan susu kambing sama sekali tidak ada kaitannya dengan sebagaimana yang orang khawatir ya. Oh, kalau darah tinggi nggak boleh minum. Oh, enggak. Dia nggak ada efek kepada itu, nggak ada. In the following segment, we will introduce the characteristics of goat depends on its type. Ini di dalam sini ada, kalau dilihat dia lagi duduk ya, itu ada satu jenis kambing Etawa. Itu yang hitam itu. Yang kepalanya hitam ya, dan kupingnya punya tipe khusus ya, panjang dan ke samping. Dan ini jenis-jenis kambing sanen. Ini sanen. Ini semua yang di kandang sini kita pisahkan karena semua lagi ada anaknya. So now we know the difference, goat lovers. So I'm curious, where did the Etawa goat come from? Kalau sebenarnya Etawa ini awal muasal kambing yang dari India ya. Jadi kalau cuman sekarang di Indonesia di mix dia dapat di ini dengan Jawa Randu namanya, kambing Jawa, sehingga yang dari India tuh Benggala dikawinkan disebut sekarang namanya Etawa. PE itu peranakan Etawa. Sampai dia masih mau minta kawin ya. Dia bisa beranak lagi, produksi lagi, kawin lagi, beranak lagi, produksi lagi. Saya rasa kurang lebih bisa sampai 8 dan 9 tahun. Kambing Merino, ini kambing dari Australia nih. Ini cuman jenisnya untuk pedaging.
Daging. Seperti jenis domba, teman, domba Australia. Nah, pakan kita di sini pagi kita kasih pertama ada konsentrat, ampas tahu, dan rumput. Nah, kalau siang kita hanya kita kasih lagi yang sama, ampas tahu dan rumput. Nah, nanti menjelang jam 5:30 sore hanya rumput. Saya rasa dari makanan itu udah cukup karena konsentrat itu kan terdiri dari bubuk jagung ya dan sebagainya yang digiling, sehingga dari situ dia makan udah bisa berdampak kesehatan kepada kambing itu sendiri dan bisa meningkatkan produksi. Kita kasih madu telur itu kalau ada pas ada kambing yang misalnya drop dalam waktu singkat dia drop gitu ya, dia nggak makan sehingga kesehatannya langsung turun, maka biasanya kita kasih memang susu dan madu dan telur kita cekok gitu ya di dalam mulutnya, itu yang bisa membantu dia untuk bertahan. Sini sekarang kurang lebih paling sekarang 100 ekor ya, kurang lebih ya, karena kan begini, dalam kita beternak juga kita lagi mempertimbangkan pakannya ya. Pakannya kita ini kan kita berada di, bukan satu di daerah apa ya, misalnya di dekat pegunungan yang rumput dengan daun yang berlimpah, kita enggak. Gitu ya. Jadi karyawan saya ini cukup di kejauhan juga tiap hari untuk mengambil kebutuhan rumput. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan. Tapi ya, alhamdulillah ini kita lagi sekarang dapat dukungan lagi dari Pemda dengan menyiapkan rumput-rumput yang udah difermentasi di selase gitu ya, dikasih ini. Jadi kalau itu kita sudah bisa terima secara rutin, kita akan tambahkan jumlahnya. Nggak masalah jual di jumlah. Tapi kalau pakannya kita masih belum yakin bisa memenuhi, lebih bagus dibatasi jumlah kambingnya. Tapi jumlah kandang juga bertambah dong pagi. Oh enggak. Saya rasa enggak. Sebenarnya kita kalau kita mau meningkatkan produksi, berarti betinanya kita banyakin. Gitu. The support of the local government has made this place an edotourism-based tourist spot. Kita dapat dukungan dari Pemda. Nah, itu kan ada dokter-dokternya. Dan alhamdulillah kita juga benar-benar didukung ya. Dan kebetulan memang bapak-bapak Pemda ini juga suka kesini, sampai lokasi kita juga udah dijadikan salah satu destinasi wisata di Kota Tangerang Selatan untuk eduwisata. Jadi eduwisata kita di sini, kalau ada yang mau kesini belajar tanya-tanya seperti ini, kita nggak pernah ada masalah. Saya akan jelaskan sebagainya. Kambing ini banyak tujuan, beberapa tujuan peternak. Kalau sifatnya kambing potong yang diurus, itu tentunya pemeliharaannya singkat. Dalam hitungan minggu atau bulan, biasanya kambing itu berputar. Diadakan lagi, ini udah terjadi terjual dalam bentuk daging dan sebagainya ya. Kalau kambing susu, itu dia kita urus secara jangka panjang. Bahkan kita mulainya dari membuat breeding ya, kelahiran ya. Jadi kita besarkan, kita tahu persis faktor keturunan jantannya, betinanya gitu ya. Sampai kita besarkan, sampai dia diproduksi. Sampai berapa kali dia tuh masih mengalami kelahiran, karena waktu setelah kelahiran lah dia menjadi kita bisa mendapatkan produksi susu yang bagus. Perlakuannya ya, karena ini butuh, saya rasa kalau orang beternak sudah melampaui yang namanya beternak dalam bidang susu kambing, lalu melangkah kepada model lain ya, untuk pedaging,
atau musiman dah kurban, apalagi lebih mudah lagi ya diadain dalam waktu yang singkat, terjual dalam waktu yang singkat gitu ya. Kalau ini enggak, ini panjang. Ini panjang urusannya. Jadi dipelihara tuh, dan kita sampai tahu persis datanya nih, oh nih kambing ini pernah bermasalah ini, pernah macam-macam, pernah sakit ini, semua kita mesti tahu. Gak bisa kita jadi. Still curious, goat lovers? Now we will discuss how the process of breeding goat is, right? Next. Female goat during the mating period cannot be forced. Only breeding can be done when the female shows signs of mating. Ya, proses breeding itu kita lihat ke sini, kebetulan lagi banyak anaknya tuh. Ya, itu yang kita akan besarkan. Kita akan besarkan di usia kurang lebih 1,5 tahun. Nanti dia akan request untuk, ya bahasa ternaknya birahi gitu ya, si betinanya. Nah maka ada satu tanda-tanda lah, kita udah tahu sekarang tuh bahwa ini dia akan minta dikawinkan gitu ya. Nah itu kita lakukan, kita juga punya tempat khusus di sana untuk mengawinkannya. Nanti betinanya kita lepas di sana, kita lepas juga pejantannya sampai terjadi perkawinan yang kurang lebih nanti 5 bulan kemudian dia akan melahirkan. Tapi kalau kambing enggak, kambing tergantung daripada kebutuhan si betina tadi. Kalau betina itu ada tanda-tanda seperti teriak-teriak yang tidak berhenti gitu ya, terus gerakan pada ekornya, terus ada cairan dan sebagainya, maka kita udah tahu ini adalah birahi. Memang kita mesti kawinkan pada saat itu. Kalau itu ada, baru terjadi perkawinan yang insya Allah akan menghasilkan anak gitu ya. Terjadi ya. Kalau tidak ada itu, kambing nggak bisa. Nggak bisa di, oh kapan kita mau kawinkan gitu ya, nggak bisa. Kalau yang pertama hampir rata-rata 1 ekor. Yang kalau dia udah ketiga, 2 ekor. Bahkan kalau yang udah keempat, kelima, ada yang 3 ekor. Tapi biasanya yang paling aman ya, dari pengalaman kita di sini, di kampung ternak Amanah, bahwa kambing yang beranak 1, 2, dan 2 ekor lah yang lebih bagus anaknya. Pertama nggak terlalu kecil. Ya. Kedua, pelayanan dari si induk kepada si anaknya juga jadi bagus ya. Tapi kalau lebih dari itu, biasanya terjadi kematian salah satu dari 3 itu. Dimana kita nggak memisahkan anak dengan induknya sebelum anaknya bisa memakan rumput. Jadi praktis kalau kita dia sama induknya, praktis dia aman. Ya, kecuali kalau kita ada model lain, ada peternak lain yang pas lahir dipisah. Nah, kalau dipisah itu punya si peternak punya PR yang agak serius ya. Mengasih susu, ya memperhatikan dan sebagainya. Nah, kita di sini saya di kampung ternak Amanah enggak. Jadi kita kasih tetap kesempatan si anak dengan betinanya itu dalam usia yang cukup. Ya, kita juga mempertimbangkan perasaan gitu ya. Kita nggak mau lah dia udah melahirkan tiba-tiba kita pisahkan gitu ya. Walaupun padahal kalau dari sisi hitung-hitungan bisnis usahanya pas dia melahirkan itu sedang top-topnya produksi. Kalau kita hanya memikirkan usaha gitu ya, tanpa memikirkan perasaan gitu ya.
perasaan daripada binatang ini. Nah, itulah memang usaha ini harus punya hobi, sehingga orang-orang yang punya hobi itulah yang punya perasaan gitu ya. Tapi kalau usaha hanya tujuannya adalah sebuah keuntungan, maka udah nggak diperhatiin lagi tuh. Ya nggak diperhatiin lagi. Maka tujuannya hanyalah bagaimana produksinya tinggi, bagaimana bisa menjual susu sebanyak-banyaknya. Usaha susu, kalau lebih banyak betina yang lahir, buat kita lebih bagus. When giving birth, goats produce milk called colostrum, which is believed to be for medical consumption. Kolesterol itu sebenarnya, kolesterol adalah susu yang dihasilkan oleh kambing pada saat dia baru selesai melahirkan. Nah, saya rasa dari semua hewan juga ada ya. Tapi memang kolesterol kambing ini orang lebih banyak lagi yang percaya buat pengobatan, buat apa gitu. Tapi dia hasilnya hanya sedikit sekali. Kurang lebih ada paling 200-300 mili. Dan sekali aja, dia hanya waktu habis melahirkan udah selesai. Udah, itu pun kita lagi. Tapi kita belum ada planning untuk diapain nih kolesterol, kita belum tahu deh, belum nyampe ke sana. Walaupun kita tahu di Australia atau di apa, susu kolesterol ini udah dibuat dalam bentuk kapsul ya. Sama sekali enggak, karena kan yang kita frozen itu adalah susu murni sebenarnya. Itu untuk kita kasih jarak jangka waktu yang mau konsumsi lebih panjang aja. Dalam penyimpanan lebih mudah. Bapak kalau kita enggak, makanya sengaja diproduksi di kampung ternak amanah ini, nanti bisa dilihat di depan ya, mungkin diambil. Kita kan dibikin 1 liter. 1 liter itu 5 kemasan, jadi 200 mili. Nah, setiap kemasan 200 mili itu sudah di frozen. Jadi kalau pelanggan kita mau menggunakan susu itu, mengkonsumsi susu itu, cukup kemasan yang 200 mili itu diambil, karena di pack dalam plastik yang khusus, bisa direndam di air panas. Air mendidih pun sekalipun nggak apa-apa. Nanti maka dia akan cair. Waktu dia cair, tinggal digunting, lalu bisa dikonsumsi. Karena susu ini sebelum di packing, itu udah dipasteurisasi. Jadi udah steril istilahnya. Steril, dan sama sekali itu tidak merubah kualitas dan manfaat dengan susu cair yang awal. Very good prospect and attention to cleanliness is very important, goat lovers, especially for beginners who are just trying to raise goat and must pay attention to the surrounding environment to run this business in order to avoid unwanted complaints. Jadi saya hanya mengatakan, pertama, kalau udah ada hobi, ada niat untuk berusaha ini, saya katakan bahwa bisnis ini, usaha ini sangat menarik. Berani saya katakan itu, karena kebutuhan susu kambing, kebutuhan daging kambing di negara kita Indonesia ini sampai sekarang belum bisa terpenuhi secara sesuai kebutuhan. Jadi itu kan berarti satu prospek sebenarnya, kalau kita bisa beternak. Nah, mau pedaging atau apa, itu nanti kita lihat kemampuan daripada si orang yang berminat. Ya, tapi lagi-lagi memang ini tidak juga dituntut dengan, oh saya mesti punya lahan, enggak juga. Tapi kalau kita punya lahan dengan berbatasan dengan penduduk, berarti kita mesti memperhatikan kebersihan. Sehingga tidak ada satu komplain dari lingkungan terhadap usaha ini. What are you waiting for? The prospects are good, right, goat lovers? Stay tuned for the next episode only in the Animal Library.